kita masih belum mampu untuk membackup dan juga memperisai kita daripada segala kejanggalan. Ada satu pertanyaan lagi dari Stadius, silakan. Tuan Guru, adakah solat yang pernah ditinggalkan dahulu, yaitu sebelum bertaubat, perlu diqada semula atau memadai dengan solat taubat sahaja? Dan adakah haram mengerjakan solat sunat kalau belum selesai solat qadha? Okey, bagus sekali pertanyaannya, sangat-sangat bagus sekali, dan ini sangat-sangat kita perlukan. Tapi sebelum kita menjawab, bang penanya kita, Bang Don, kena jawab dulu pertanyaan saya. Kalau seandainya saya pada masa di Mesir dulu ada terpinjam duit, ada pinjam duit abang, misalnya katakan saja dalam 3 tahun terakhir, karena sebelum menghabiskan studi Anda di sana, pertama Anda ada pinjam 100 ribu, kemudian berikutnya Anda pinjam 50 ribu, kemudian berikutnya Anda lagi pinjam dalam 25 ribu, total semuanya 175-an. Agak-agak setelah saya jumpa di Malaysia, memadai tak dengan Anda minta maaf banyak dong, minta maaf anak, jadi hutang piutang tu minta maaf lah, jadi minta dihalalkan, kira-kira cukup tak macam tu? Kata tetap pak saya maaf maaf, tapi hutang tetap dibayar. Bahkan hutang lebih penting daripada sembahyang. Itu tadi hutang kita dengan malu, bagaimana hutang kita dengan Sang Pencipta, minta maaf. Jadi kalaulah saya terhutang dengan sesiapa saja, saya dihutang dengan Haji Dul, kan misalnya hanya setakat jasa haji itu dengan hutang saja, dengan duit yang dipinjamkan saja, apakah haji bagikan saya kesehatan, apakah haji yang bagikan saya hidayah, apakah haji yang bagikan saya petunjuk dan juga masa depan saya seperti apa, tidak. Bagaimana dengan yang hanya berjasa dalam satu pinjaman yang dipinjamkan, ternyata tidak cukup kalau tertangguhkan pinjamannya, tidak cukup kalau hanya setakat minta maaf, harus dijelaskan, dibayar terlebih dahulu, terserahlah. Nah, dibayar dengan cara mana? Cara berangsur-angsur kah? Atau kita alihkan kereta kita kah? Rumah kita kah? Tanah kita kah? Atau kalau kita punya anak perempuan banyak, ya, kawin, terselesailah. Jadi itu Haji, gimana kira-kira? Walaupun itu tidak betul lah macam itu cara. Nah, anak yang jadi mangsa kawinkan untuk meluasi masalah hutang piutang. Jadi kalau dalam hubungan antara kita dengan sesama makhluk sudah seperti itu, bagaimana kira-kira kalau hutang kita dengan Allah Jalla wa'ala? Jadi di jumhur ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan sejumlah berapa banyak pun daripada sembahyang fardu itu harus wajib ditunaikan dan juga wajib diqadha. Tidak memadai dengan tobat. Tobat itu hanya setakat, tobat itu hanya sekedar untuk minta ampun karena dia lengahkan. Yang sepatutnya dia sembahyang, ternyata dia di Bukit Jalil. Yang sepatutnya dia sembahyang, dia dengan Facebook. Yang sepatutnya dia sembahyang, dia bersolek dan berdandan. Sepatutnya dia sembahyang, dia ada tepi pantai. Nah, itu dosa yang itu tuh terampuni dengan istighfar. Tapi untuk sembahyang wajibnya, tetap wajib diqadha. Bahkan ulama Syafi'i secara khusus mengatakan, tidak boleh menggunakan waktu untuk melaksanakan sholat nawafil sembahyang sunat selama kewajibannya masih ada. Kenapa? Coba dengan bahasa rasionalnya, sembahyang sunat bandingannya dengan sembahyang fardu 1:70. Maka dengan kita ambil yang satu, elakkan yang 70. Pilih yang mana satu? Apa dia milih? Ya. Di cancel. Yang ini izura, ambil izura. Cancel second hand 5.000 aja, izura yang baru 70, ambilnya 70. Nah, macam itulah juga dengan perumpamaan sembahyang tadi itu. Kalau kita habiskan waktu kita untuk melaksanakan salat sunat, berarti kita hanya mendapatkan 70 daripada yang sunat baru dapat menutupi 1 daripada yang wajib. Tapi kalau kita gunakan waktu kita untuk qadha, maka yang walaupun kita tidak berpeluang untuk melaksanakan ibadah sunat, sunat itu akan menjadi sunat hanya setakat untuk penyempurna saja. Apa yang nak disempurnakan? Kalau yang nak disempurnakan tidak ada, sempurnakan yang wajib, baru penyempurna dan pelengkapnya dengan ibadah-ibadah sunat, khususnya dengan sembahyang. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila liqa'in akhar insyaallah. Salli alayhi daima fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'an wal wafa. Salli
Yeah.